Halo guys, balik lagi sama gue Febrian Surya di Sarjana Musik Ria. Oke guys, hari ini gue menemukan satu buah video yang kayaknya bakalan seru kalau misalnya kita tonton bareng-bareng dan kita react bareng-bareng guys, yaitu adalah K-pop Idols High Notes in Live Performance gitu guys ya. Jadi ini semacam kompilasi dari channel Mintami guys, yang dimana tuh beberapa random K-pop Idols yang menyanyikan nada-nada yang tinggi guys pada saat di live performance-nya mereka guys. Nah ini gue udah penasaran banget akan jadi seperti apa dan akan siapa-siapa aja guys yang berhasil untuk menyanyikan nada-nada yang tinggi guys. Dan di sini gue lihat durasinya ini lumayan panjang, sekitar 12 menit 17 detik guys. Jadi kayaknya akan gue bikin 2 part ya guys ya, 6 menit guys ya. Oke deh guys, gak usah lama-lama lagi ya, langsung aja ini gue udah penasaran banget akan menjadi seperti apa. Langsung kita tonton bareng-bareng di Sarjana Musik React. Oke, okay, K-pop Idols High Notes on Live Performances. Oke, okay, nice. Oke, okay, Taeyeon SNSD. Oke, awal-awal langsung Taeyeon, guys. Oke. Okay. Tiffany SNSD. Oke. Okay. Dia selain tinggi, tapi sustainnya juga bagus ya guys ya, sustain suaranya ya. Jadi dia tuh nadanya tinggi, cuma ditahannya tuh lama gitu guys. Nih kalian denger ya. Oke. Okay. Tanpa ambil nafas guys, langsung disikat lagi sama Tiffany guys. Oke. Okay. Oh. Oke, okay. Kalau Tail NCT mah udah tidak usah diragukan guys. Udah tidak usah diragukan kalau Tail guys. Oke, okay, maaf ya, ini gue ulang-ulang dikit ya. Oke, okay. Oke, okay, Mamamu. Oke, okay. Wah suaranya groove-nya dapat banget guys. Groove-nya dapat banget guys ini guys. Ini gue belum pernah react ya guys ya untuk Mamamu ya guys. Oke, okay, wait. Ini gue kurang bawa guys. Maaf. Oke, okay, di sini ya. Oke. Okay. Itu siapa guys? Itu Wendy kah? Wendy ini Joy ya guys ya kalau nggak salah ya. Yidih. Oke, okay. Mina. Ini gue belum pernah dengar guys. Mic-nya sampai jauh loh guys. Oke. Okay. Stabil sekali guys. Tiffany lagi. Asik. Wah lagunya juga asik sih guys ini ya. Ini gue belum pernah dengar guys lagu ini. Oke, okay, BTS guys. Oke, okay, ARMY semua. Jin. Oke. Okay. Nice. Jin ini suaranya juga berkarakter ya guys ya. Serak-serak gimana ya gitu. Oke, okay, next Mamamu lagi. Oke, okay, ampun guys. Ini kayaknya Mamamu ini gue harus wajib react guys ya untuk next time-nya ya. Ternyata gokil loh guys. High note semua loh guys. Musiknya juga sama Tutinya enak banget. Jaehyun. Oke, okay, audionya rada kecil.
Idih. Aduh, suara itu kayaknya bukan Jaehyun deh. Wait. Itu Jaehyun atau si Tail sih? Tail kan guys kan? Wait. Ini kan Jaehyun nih. Wait. Ini bukan Jaehyun guys, ini Tail guys. Salah kayaknya dia ya. Atau gue yang salah ya? Kalian boleh komen di bawah guys ya. Oke, Jinho Pentagon guys. Belum pernah dengar gue. Dan dia tuh nggak pakai falsetto loh guys, ya nggak pakai falsetto ya, bener-bener tuh pakai chest voice semuanya, suara asli semua. Jinho, Pentagon. Oke, New S, Baekhyo apa nih guys, Baekhyo nih, gue belum pernah dengar nih guys. Oh asik. Gugudan, Sejong. Oke, Wendy. Sikat Wendy. Dia Wendy ini tetap di atas terus loh guys ya suaranya ya. Dia nggak turun-turun. Tetap di atas terus guys. Ini lagu yang mana ya? Ini kayaknya belum pernah gue react guys full ya. Waduh, ada Jonghyun lagi guys. Oke, kita dengerin dengan saksama guys Jonghyun ya. Oke. Ini Jonghyun nih asli guys. Suaranya. Susten suaranya guys. Aduh, gak nahan guys susten suaranya. Wah. Oke, Seventeen. Sungkwan. Oke, itu di belakang ya guys ya. Di belakang itu semua suaranya ya. Taeyeon lagi. Oke, ini gue tahu nih lagunya nih. Oke. Yongjun. WJSN. Ampun guys. Nafasnya tuh panjang-panjang ya guys ya. Orang Korea itu ya suaranya ya. Nafasnya panjang dan tinggi-tinggi guys. Ciri khasnya itu guys. Kalau penyanyi-penyanyi cewek sama cowok Korea. Sampai segitu guys suaranya. Oke, RV kita guys. Oke, Sulgi, Joy, satu lagi siapa nih? Wendy ya, guys. Oke, next. Seunghee, Oh My Girl. Seunghee, Oh My Girl, gue belum pernah dengerin, guys. Oke. Dan ada raspy voices guys ya, si cewek ini ya. Ujungnya tuh. Ailee, Solois. Lagunya Whitney. Oh my god. Lagunya Whitney Houston ya guys. I Will Always Love You. Oke, BT Bob. BT Bob lagi. BT OB. Siapa tuh ini yang ngambil di belakang guys? Yeah. Yang di belakang itu guys. Vibe-nya tuh kayak
kayak boyband-boyband Eropa gitu guys ya. Boyband-boyband Amerika guys. Oke, V, BTS. Oke, Head Voice. Oh. Oke. Waduh. Dia melakukan ini guys ya, apa head voice-nya tinggi banget ya. Dan berpower guys. Head voice tapi berpower guys. Tail block B. Oke. Ini gue belum pernah dengar guys. Ini kayaknya bukan Tail yang di NCT ya. Namanya sama ya guys ya. Ini Block B ya. Block B gue belum pernah dengar guys. Tapi gokil guys. High notes-nya. Oke. Akmu. Oh. Oke, ini konsepnya semacam band-band indie di Indonesia ya guys ya. Ada gitar, terus ada vokalisnya. Gitarnya juga sambil nyanyi Akmu. Oke, akustikan mereka ya. Oh, tinggi juga guys. Oke, Rose. Aduh, gue suka banget sebenarnya guys ya sama Rose ini. Ciri khas suaranya itu gue suka kayak ketelan-telan gimana gitu ya. Asik. Oke, dan cuman di sini si Rose nggak terlalu tinggi ya guys suaranya di sini ya. Tapi kenapa dimasukin juga nih? It's okay guys. Oke. Tetap keren guys, tetap bagus. Oh, mungkin dimasukinnya pasti itu guys ya. Oke. Yoso. Ooh.